Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobat bareng saya Kang Yan Hidayat Channel. Kali ini posisi saya sedang berada di Jalan Raya Citurup ya, Bogor. Di belakang saya itu adalah Pasar Citurup dan saya akan menuju ke daerah Sentul City. Dan perjalanan kali ini saya akan ke Terminal Baranang Siang ya sob ya. Jadi saya akan nunjukin ke para pemirsa YouTube ya, ke Baranang Siang tanpa melewati jalur kota ya, kita melewati jalur pinggir. Mungkin jadi referensi nih buat para sahabat semuanya yang enggan bermacet-macetan ya nanti ketika mau ke kota dari daerah Citurup atau Cibinong, dari Cilengsi atau dari Gunung Putri ya. Jadi nggak usah repot-repot bermacet-macetan di jalur kota ya, kita ambil pinggir aja nih sob. Oke, bentar lagi kita memasuki bundaran sirkuit ya sob ya. Nanti di bundaran di depan ada yang ke kota, ada yang ke pinggir ya. Nanti saya kasih unjuk. Ini di sini parkir rumah makan nih sob. Ini ramai banget rumah makan di sini. Sepertinya enak ini. Karena dari dulu ini selalu penuh pengunjung. Nah sob, ini di depan sini bundaran ya. Itu yang ke kiri itu ke masuk sirkuit ya. Sirkuit Sentul. Dan yang ke kanan ini itu ke kota ya. Kita lurus sob karena kita mau jalan pinggir nih. Oke. Kalau jam-jam segini rumah makan di sini penuh-penuh sob ya. Nah ini di depan sini sob, di kiri saya, ini rencana jalur puncak 2 ya, yang tembus ke puncak 2 dari sini nih sob, dari Sentul ya. Nah ini dia jalannya, itu adalah jalur puncak 2 yang sekarang katanya lagi dibangun. Oke, kita salip. Di sini apartemen Royal Sentul Park. SPBU sob, sini ada dua ya, daerah sini SPBU, nanti ada satu lagi di depan sana di area Sentul City. Ada gak mereka? Udah biarin, karena kita tunggu di sana. Kita tunggu nanti di sana di Sentul. Ini juga sob, kalau di sini mah agak tersendat ya, agak macet karena jalannya sempit. Oke, di depan sini ada persimpangan sob ya, yang ke kiri itu ke Pasar Babakan Madang ya, dan ke Pasar Sentul City. Kita lurus, kita menuju Bundaran Lot ya. Ini jalan sebelah udah dibangun, sebelah juga belum. Nah, kita diperbolehkan masuk nih ya ke jalur yang ini nih. Jalur Sentul Conference Center.
depan kita ini bundaran loh besok itu yang ke kanan ke jalur tol Sentul Selatan ya, ke pintu tol Sentul Selatan kita belok kiri, kita mengarah ke perumahan Sentul City. So, ini dia jalannya. Ya, Sentul City, dan di sini ada juga IKEA. Agak ramai nih hari ini, so. Anginnya kencang. Oke. Jalannya nggak rata. Itu ke kiri ke Pasar Sentul City ya, sobat. Kita lurus. Ini ada JPO sekarang di sini. Kayaknya baru selesai itu. Ini ke Pasar Babakan Madang. Oke, kita di depan sini nanti belok kiri ya sob, karena yang lurus itu ke Sentul Nirwana, ke Jungle Land, ke Gunung Pancar ya. Kita di sini belok kiri sob. Itu ada di belakang. Kita di sini belok kanan ya sob, ke bawah terowongan ini, karena itu yang ke kiri balik lagi ke Pasar Babakan Madang. Kalau dari sininya sih sama nih sob ya, ini ke puncak ya Bukit Pelangi juga ke sini jalannya, cuma nanti perbedaannya di depan sana ada pertigaan. Emang ini udah ruko-ruko ya di sini sob. Baliknya siapa? Di sini banyak rumah makan nih sob ya. Tapi saya belum pernah makan di sini tuh. Ini rumah makan cumi saus Padang. Ini ada pom baru dibangun belum jadi. Tapi belum pernah. Kayak di depan sini kita ada pertigaan nih sob ya. Itu yang ke kiri. Nah, itu ke Bukit Pelangi, biasa kita ke puncak yang keluar di Gadog sob ya.
Nah, kita belok kanan karena kita mau ke area Cimahpar dan Katulampa, begitu. Kita lewati. Tapi jalan-jalannya saya nggak sebutin ya, Sob, karena saya juga kurang tahu jalan apa, jalan apanya. Yang saya tahu hanya ini ke arah Cimahpar sama ke bendungan Katulampa ya. Nah, ini stadion mini kecamatan apa sih tadi tuh? Sukaraja. Kecamatan Sukaraja, Sob ya. Nah, di sini ada ini nih, ada objek wisata kayaknya. Telaga Warna itu. Iya, Telaga Warna ya. Ini Sentul Village, ini klaster Sentul Village, Sob. Tapi rumahnya agak elit-elit. Dua lantai kayaknya. Di sini senangnya gini nih, Sob, banyak ada tanjakannya gitu kan, ada turunannya. Jadi ada sensasinya gitu berkendara. Itu udah jalan gede. Belum. Nah, di sini patokannya masjid ini kita belok kiri ya, Sob ya. Karena itu balik lagi ke sana, ke jalan raya sana ya. Oke, ini di sini lurus karena itu yang ke kanan ke Pasar Ciluar ya, ke Cimahpar. Kita ambil lurus. Mana nih temen? Nah, ada. Oke, kita ini sebenarnya 3 motor nih, Sob ya. Makanya saya agak lambat sambil nungguin karena mereka nggak tahu jalan. Katanya mau ke bank, mau benerin ATM atau apa gitu. Jadi antar, jadi ya udah saya sekalian ngevlog ya. Ini jalannya udah bagus nih, Sob. Sekarang dulu ini jelek banget di sini. Sekarang udah cor, ini masuk ke perumahan. Sebenarnya bisa sih jalan sini, cuman saya kurang paham jalan situ. Sejuk, Sob, karena di sebelahnya ini masih hutan ya. Dan di sebelah kiri kita ini kali, Sob ya. Saya pun nggak tahu kalinya apa namanya, tapi yang jelas itu pembuangan dari ini, dari bendungan Katulampa ya. Hati-hati di sini karena ini sempit, Sob ya, jalannya terkikis. Oh, ini lagi di ini, Sob nih, tuh ada air terjun-terjunnya lagi dibenerin ya, lagi dibikin turap ya, kayaknya longsor lagi tuh karena di sini sering banget nih kena air longsor, jadi abrasi gitu tanahnya ya.
ini agak sempit di sini jalannya sob. Karena ini banyak pemukiman ya di sini. Tapi jalannya udah bagus, ini udah cor. Baru sampai sini tapi nyecornya nih. Sempit sob jalannya. Sebenarnya di depan sini bisa kita belok kanan nih. Bisa, cuman kita ke sono aja deh biar agak bagus-bagus pemandangan. Enggak, ini sama aja sih, enggak seberapa jauh. Nanti balik nih langsung sono. Biar tahu ini aja nih gerbang Summarecon di sini. Biar tahu gerbang Summarecon di sini keren loh. Nah ini di pagar sob ya, karena ini abrasi bawahnya nih sungai. Bentar lagi kayaknya ini udah mau runtuh aja nih. Ya bang, mungkin jam 3 ya tutup. Bentar lagi di depan sana kita masuk ke bundaran Summarecon ya. Pakai helm jangan nih? Nggak usah. Nah ini dia sob, ini bundaran Summarecon itu yang ke kiri itu ya, itu bisa ke puncak ya lewat sini sob. Kita ke arah mana? Ntar dulu, ada gak? Nah itu ke puncak sob ya, itu ke Katulampa yang ono dan ke Bogor Kota. Oke, itu udah ada momennya. Kita belok sini. Ada gak? Mana tar dulu, coba berhenti, mana si Ega? Bagian cowok bawa motor kok gitu amat sih. Mana si Rana? Itu lain. Ada. Udah. Oke, kita lanjut. Sorry sob ya, tadi nungguin temen dulu. Itu ke tol sob ya, ke kanan tadi. Nah ini, hah? Ini ke tol. Dulu jalannya sempit di sini, sekarang udah luas aja nih. Coba semua nih sampai tembus ke jalan Tajur sana, digedein gini mantap juga nih. Oke, karena kita mau keluar nanti di Barenang Siang, kita belok kanan nih sob ya. Oke. Itu ke Katulampa ya sob, ke kiri. Jalannya sempit sana. Ini jalan yang ini tembus lagi ke Jambu 2 nih sob ya, Warung Jambu. Sampai
kalau di sini kita belok kiri ya, itu yang lurus juga sama ke Baranang Siang ya keluarnya, cuman dia agak pas banget di terminal ya. Kalau saya agak sebelah timur, makanya kita ambil ke sebelah sini. Oke sob, kita sekarang sebentar lagi sampai ke tujuan ya. Itu ke jalan raya utama yang dari Baranang Siang ke Tajur ya. Saya pun nggak tahu namanya jalan apa ya. Yang jelas ini banknya nih di pinggir tuh yang kita tuju. Nah ini jalan raya Tajur Bogor ya. Oke. Kita masuk.